mungkin apa ringkasan kepada apa keanggotaan mungkin terjadinya banjir di sekitar Sarawak untuk tentera? Wah, saya rasa banjir ini, saya dulu-dulunya banjir ini diselaraskan oleh Majlis Keselamatan Negara dan diturunkan kepada polis, tentera. Semua sekali kita ada kawasan-kawasan tujuan masing-masing. Tapi untuk sejak kebelakangan ini, ianya diselaraskan oleh NADMA. So kita menunggu arahan daripada NADMA. Kalau ada minta bantuan, baru kita bergerak. Tapi macam mana pun, daripada tempat yang dilanda banjir itu, kita ada kita punya liaison officer yang sentiasa monitor. Kalau sekiranya pihak NADMA minta bantuan, kita akan bantu. Sehingga kini, kita tidak ada lagi menerima sebarang permohonan untuk bantuan di sebab banjir. Dan saya rasa banjir di pihak di Sarawak ini masih lagi terbawah. Tidak lagi yang itu. Persediaan kita memang bersedia. In fact, daripada bulan September tempoh hari, Tentera Darat telah keluarkan arahan kepada Medan Timur dan Medan Timur telah akan keluar arahan kepada Division dan Division telah keluarkan arahan kepada Brigade untuk sentiasa memantau kawasan tanggungjawab masing-masing. Kita bagi by kawasan tanggungjawab. Tanggungjawab kita bagi dan terpulang pada pemerintah masing-masing untuk mengatur gerak. Kan. Kadang-kadang tempat banjir bila kritikal, tengok keadaan dia, kita hantar one platoon. Kadang-kadang kita hantar one company. Depends on the situation. Dan terpulang kepada bantuan yang dimohon. Biasanya kenderaan, lepas itu kita punya assault boat ada untuk selamatkan bawa anggota yang terlibat banjir ke kawasan yang tempat lebih selamat. Dan dia ada dia punya pusat pemindahan. Jadi situ lah, mereka bawa situ. Dan perkara ini semua diselaraskan oleh pihak pejabat daerah dan juga NADMA. Diselaraskan oleh mereka. Dan pusat pemindahan ini pun dilokatkan oleh pihak daerah. Kita cuma menghantar ke sana. Dan kadang-kadang ada juga yang kalau sekiranya mereka perlukan bantuan medical, kita bagi bantuan sajian, kita bagi. Kita tunggu permohonan daripada pihak pegawai daerah yang bertanggungjawab di daerah masing-masing dan state. Nak tanya pasal apa yang ada cadangan yang kata nak membina apa jalan di sempadan Kalimantan sebab perpindahan ibu kota Jakarta ke sana. So mungkin Datuk boleh bagi komen ada pertambahan anggota diperlukan ke nanti sebab dah ada jalan baru nanti kan? Okey. Ya, sebenarnya kita memang sentiasa memohon untuk penambahan walaupun tanpa ada jalan utama tu. Kita sentiasa memohon supaya penambahan kepada pos-pos yang sedia ada. Pada ketika ini kita hanya ada 11 pos. Jadi kita mohon lagi 20 pos. Cuma sekarang ini satu saja pos, pos Dafa yang telah dinaikkan dan akan start beroperasi pada bulan Januari tahun 2020. Lagi 19 pos lagi masih dalam proses samaan. Memang kita mohon kita nakkan lagi 19 pos untuk penambahan. Bukan pasal Kalimantan jadi ibu negara, tak. Kita buat tu untuk kita punya keselamatan, kita punya sempadan. Dan in fact Indonesia pun ada dia punya pos. Kita pun ada kita punya pos. Jadi kita nak seimbangkan. Kalau tak dapat sama rata, sekurang-kurangnya seimbang dengan pihak pos, pihak TNI Indonesia. Yang pemilihan lokasi tu macam mana? Pemilihan lokasi tu memang kita dah pilih lama lah kita dah pilih. Sebelum pada ni. Kita memang dah pilih. Kita bila kita nak buat pos-pos ni, kita buat kajian. Kan? Kajian ruang kita nak cover sepandang tu. Contohnya pos A dengan pos B, contohnya di jarak 40 km. Boleh tak kita tampung kawasan 40 km tu dengan rondaan? Kalau kita boleh tampung, kita we are happy lah. Tetapi kalau kita tak boleh tampung, we got to build another post in the middle so that it will stabilize. Supaya tidak ada ruang-ruang untuk orang menyeluduk masuk. Dan, tapi macam kita tahu, keluasan sempadan Kalimantan dengan Sarawak ni begitu luas. Kita nak beli aset ataupun nak beli post-post, nak buat-buat post, is quite difficult. So kita pun telah mohon pada pihak Tentera Darat supaya kawasan-kawasan yang ruang-ruang ni kita tampungkan dengan mobility, kita tampungkan dengan kita punya communication, kita tampung dengan kita punya drone atau UAV untuk memantau kawasan ni supaya tidak dapat dikawal 100% tapi sekurang-kurangnya dapat dipantau.
Sebut drone tadi, macam mana penggunaan drone? Memang banyak membantu macam mana sekarang? At present drone ni kita tak pakai drone ni lah. Kita pakai UAV, ya. UAV. Yang dia apa ni, yang dia UAV ni kita kena faham dia ada short distance, medium distance and long distance. So at present ni kita ada cuma short saja. So they can travel berapa jauh sekali dan cover mana ruang kosong kita. Kalau kita buat kita punya analisis appreciation, penutupan banyak berlaku di ruang ni. Contohnya bulan ni ada 5. So kita buat assessment, kawasan ni lah kawasan yang biasa dilalui. Jadi kita flykan kita punya UAV tu supaya tengok kawasan tu. Kalau kita akan buat appreciation di masa semasa, kita akan prioritaskan area-area ni. Dan kita punya UAV pun taklah dah cukup. Dan kita kena gunakan sebaik yang mungkin apa yang kita ada, aset yang kita ada. 19 pos itu disebabkan di seluruh Medan Cibu atau Sarawak? Sarawak saja. Sarawak saja. Tidak termasuk Sabah. Datuk, kalau betul lah Kalimantan akan yang Kalimantan jadi penyatu kan, Datuk nampak apa ancaman yang utama yang pada Sarawak lah? Dia bukan betul, bukan kalau betul memang betul pun. Memang dia akan benarkan, tapi saya rasa kita make it positif lah. Kan kita tetap positif. Saya rasa keselamatan tu memang wujud. Memang sentiasa kita sentiasa berhati-hati, kita sentiasa apa-apa pun keadaan biasa kita mesti siap siaga. Kita akan buat cegah rintang, deterrence kita akan sentiasa ada kan. Tapi kita berharap bahawasanya sempadan kita terkawal. Kan dia punya implikasi itu kita tak tahu. Kalau kita tengok yang tak baik, tak bagus lah. Kita tengok yang baik. Untuk menekan ekonomi, untuk menerapkan silaturahim, untuk... Tapi macam mana pun kita perlu berwaspada. Sebab bukan saja kerajaan Indonesia, kita kena tengok benda-benda lain juga. Mungkin Indonesia tidak ada apa-apa impact pada kita. Kita nak tengok pada benda-benda yang non-conventional threat ni. Kan? Yang non-traditional threat ni kita nak tengok juga. Sebab ruang tu ada. Kan? Bila sebuah bandar tu atau area tu berkembang, mesti ada apa-apa yang penambahan yang akan berlaku. So kita di samping kita buat cegah rintang, satu lagi yang paling penting, kita sentiasa meningkatkan kita punya bilateral relation dengan Indonesia. Kita kalau dulu kita buat macam perjumpaan dengan komander-komander ataupun anggota-anggota setahun sekali, kita kena tingkatkan 4 kali setahun supaya kita lebih rapat. Dan bila kita ada apa-apa masalah, kita sentiasa bincang. Kalau dia ada problem threat on this side, dia akan beritahu kita. Kalau kita ada apa maklumat on threat on our side, we'll tell them. So that sentiasa berhubung antara satu sama lain. So sekarang memang 4 kali setahun? Belum lagi. Kita cadangkan. Oh, cadangkan. Tapi bila kita, yalah, semua benda-benda ni memerlukan kewangan. Kita kena kemampuan pihak tentera darat. Tapi kita memang cadang 4 kali setahun. Datuk, satu lagi, ni dah nak habis tahun. Tahu kita memang pihak tentera biasanya program Jiwa Muni ke kawasan kampung-kampung. So setakat ni apa progres Jiwa Muni pihak Datuk? Okay. Dulu kita Jiwa Muni kita koordinat dengan MBOS kan, National Business Strategy. Tapi disebabkan oleh sekarang ni memang kita tak buat National Business Strategy sebab kemungkinan di pihak kerajaan ada dia strategi bersendiri. Tapi macam mana pun mana-mana yang mohon kita akan bantu. Dan untuk membantu di segi aspek apa sekalipun. Jiwa Muni ni bukan hanya merangkumi pembinaan rumah, apa-apa saja pun. And so tahun depan saya tak dapat arahan di Sarawak lagi, tapi di Sabah kita dapat instruction. Bulan Januari kita akan mula Jiwa Muni. Tapi di Sarawak kita dapat instruction lagi. Kita tunggu nanti. Dalam tonggak 2 KDP nampak yang bawa kita masyarakat kini akan masuk. Yes, kita media ni dalam arahan Panglima Terdarat meningkatkan perkalian dengan pihak media ni adalah objektif yang keempat. Jadi kita sentiasa lah ya, supaya kita tahu media ni very important to us. And without media ni is some sort of a publicity because you are so powerful. Kan, whatever you say, everybody will read. Kan, kalau cakap tak betul, tak betul lah. Kalau saya cakap seorang, I cannot do it. So we need the assistance from all the media lah. Kan, so sebab saya tanya tadi dengan one of your staff, do you understand the role and responsibility of the military? If you understand, we okay.
If you don't understand, we got to brief you. Keadaan aman ni, what is our role? Kalau you tak apa-apa, kita boleh bagi briefing supaya, supaya apa saja maklumat yang disampaikan, benda itu tidak mendatangkan kemudaratan pada pihak ketenteraan atau militeri. Sebab kita tahu baru-baru ni pun Menhan dah bentangkan dia punya white paper kan, defense white paper. Butirnya white paper, defense white paper dalam English dia, kertas kerja putih.